Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anto. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan Bluetooth Music Receiver. Oke, kita simak langsung saja video berikut ini. Untuk video tutorial saya di sini saya menggunakan speaker Tango, ya terlihat masih jadul. Ini speaker masih original, belum pernah dirombak. Dia harus menggunakan amplifier. Oke, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menggunakan Bluetooth Music Receiver ini. Oke, di sini karena saya menggunakan speaker ampli. Speaker jadul, jadi saya harus menggunakan penyambung jack audio ini atau converter audio stereo. Nah, ini bisa kalian dapatkan di toko-toko elektronik ya. Mungkin kisaran harganya ya cuma 5.000 perak. Ya, ini kabel jack audionya. Terdiri dari merah kuning hijau, merah kuning putih ya, sorry. Nah, ini. Nah, nih seperti ini kita masukkan. Ini merah putih. Nah, ini bluetoothnya. Oke, kalau seperti ini kita masukkan. Ya, dan ini fungsi dari USB ini merupakan dari untuk power ya. Power dari Bluetooth itu sendiri. Kalian bisa menggunakan kepala charger handphone atau power bank juga bisa. Oke, kita masukkan. Oke, lampu indikatornya menyala, berkedip. Dan sekarang kita tinggal konekkan ya, Bluetooth. Kita aktifkan Bluetooth. Dan muncul kode BT163. Sangkan. Oke. Connect. Kita play musik. Oke, selamat mencoba.